spend my weekends trying to get you off my mind again. I can make it stop. You're right, I should've texted you goodnight. I should've given more time. I wish I had known this before. My mind again, I can't make it stop. I'm trying to pretend, good but you can tell. Cause you know me too well. You know me too well. Lo puedo dejar para mí, jamás volverte a llamar. But baby, no puedo engañarme a mí misma. No, porque cada vez que me oyes, yo sé que tú me ves. Lo mejor será dejarte ir y olvidarte. Try to hit you up, but you had enough. Just screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't care that much. But I realize when you hang up, I mess this up. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm tryna pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too well. You know me too well. Oh, if we could take it back, baby, if I could, then I. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamuan ini 18 Februari jamuan keluarga Tokchik kena disponsor oleh Maktam. Okey, jamuan share house yang dia rekaman. Yang sedang menjamu selera. Okey. Tadi tak lekat tadi. Kena ambil lagi. Tadi mat tak jadi. Letih. Letih Matam cakap. Tersilap tekan terpadam. Padam oh yang macam mana? Padam dia ambil balik saya ke pin. Sagi aja buat Lena. Dia pun tak makan, dia pun lama tunggu ni kesian ni. Tak nasi ada. Ha? Tak nasi. Ah, kita dah nak kita. Okey. Semua sedang menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku serahkan semua. Ingin ku dimanjakan. Yang berbahagia ni selepas kita bermain bowling di Giant Center tadi lah.
lama lah kita tak dapat berjumpa dengan mga mentor ni. Alhamdulillah kita dah dapat menjumpa dengan yang apa dia tadi? Cakap dan alangkah yang mantap dengan mentor tempoh kami adalah aku sama ada orang tempoh dan kita tambah dengan alangkah dan harap semua berbuah hati lah dengan makanan di sini. Dan Mak Tan nak ucapkan selamat menunaikan umrah lah untuk kesempatan kepada Mak Su, Mak Ci, Hafiz dan Mak Tu. Okay, saya tunggu Kak. Semoga dapat menunaikan umrah dengan baiknya dan pergi pulang dan dapat dengan kesihatan yang baik lah sekali nanti insyaAllah. Dan kesempatan ini Mak Tan nak ucapkan selamat pengantin baru lah pada pengantin kita orang yang dah 2 bulan berkahwin. Abang Syafi, Mak Syafi pesan gathering dengan Mak Syafi. Itu ada pergi lah? Pergi makan ke tu? Yang macam belajar. Pergi lah? Oh tapi, so pesan lah Syafi ini Mak Syafi begitu pulang. Saat dihanyut asmara.